Jadi di video kita kali ini kita akan bikin video pendek aja ya, karena gue udah mentok levelnya 3600 dan gue akan mendapatkan busuk haki V2. Akhirnya nggak ada lagi bocil ngomong ya hakinya masih item bang, hakinya masih item bang, bang hakinya masih item bang. Enggak item, tenang aja nih. Kalian pertama kalian mesti ngomong sama Silly di tempat yang baru di Marineford teman-teman ya. Marineford kan ngomong sama Lee, fan emen nempung. Nah Pung ini dia lokasinya ada di sebelah situ tuh, seberang sono no ya. Tempatnya kita farming yang 3400. Kalau di map tuh yang ini nih, nih di Pirate School Island. Oke, kita langsung ke sana aja sekarang. Let's go. Nah, di sini dia si Pung ya. Ngomong aja you want some diamond. Nah, Silly itu pengen diamond, Pak. Jadi kita mesti ngalahin Duckbeard ya. Kalau kita udah ngalahin Duckbeard, nanti kita akan membuat si Pung ini senang dan ntar kita dikasih diamond. Tapi untuk ngelawan Duckbeard ya, kita mesti ngalahin salah satu NPC di sini sampai kita dapat permission ya, kayak tiket lah, biar tiket biar kita bisa nge-spawn si Duckbeard-nya. Karena kalau kalian lihat di sini belum ada apa-apa, Duckbeard-nya belum ada apa. Jadi kita mesti ngalahin salah satu dulu ya teman-teman, yang ngalahin salah satu yang di sini sampai Dark Beta muncul. Oke, gue kalahin dulu, oke? Oke, karena gue dapet, jadi gue langsung aja mengalahkan Dark Bear teman-teman ya, Ikuzo teman-teman. Ya, ini ada gampang sih, ini senjata paling gigi teman-teman, kita lihat ya. Gila nggak, satu skill gitu cok, darahnya cok luar biasa. Wah, ini enak banget sih bosnya, nggak ngapa-ngapain anjir. So easy, tinggal gue pakai Divine Mode terus aja, udah kayak gini terus aja dah. Sumpah ini pedang sakit banget, parah pak. Pedang ini emang gak ada obat guys. Ini Blade kan harus dapet sih. Anak yang lagi, langsung aja Divine lagi, Rise Phoenix lagi, Magma Eruption, terus Divine lagi, Rising Phoenix, mati. Ih belum mati. Oke terakhir anak yang lagi meninggal. Ya kalau udah kalahin nanti ada tulisan di atas tuh, Pung is feeling happy. Nah kalau udah Pung is feeling happy, kita balik lagi. Kita balik lagi ke si Pung, let's go. Nah kita ngomong lagi ke si Pungnya, kita akan mendapatkan diamond tuh, earn diamond. Nah kalau udah kita balik lagi ke si Lee teman-teman ya. Abis itu udah deh kalian akan nge-unlock busuk V2. Kita kasih diamondnya ke dia dan kita udah ngedapetin busuk V2 harusnya ya.